Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton eksplorasi misteri mistik. Saya Najib Saleh, hos anda. Hari ini akan bawakan anda berkenaan dengan kisah Hikayat Raden Mas. Hikayat Raden Mas merupakan sebuah kisah yang merungkai hubungan kasih sayang seorang ayah demi anak yang tercinta serta pengorbanan seorang anak untuk ayahnya. Dan ini adalah kisahnya. Kisah bermula di Tanah Jawa di sebuah kerajaan bernama Kediri yang merupakan sebuah empayar yang besar pada era kegemilangannya. Pada waktu itu, kerajaan Kediri diperintah oleh Kanjeng Ratu Kediri dan pemaisurinya bernama Kanjeng Raden Ratu. Sementara pemaisuri Kanjeng Ratu menaiki tahta itu, baginda melantik adik kandungnya bernama Raden Kesumo Wijoyo dilantik sebagai Pangeran Agung, gelaran kedua terbesar di keraton iaitu Istana Kediri dengan gelaran Kanjeng Pangeran Agung Raden Kesumo Wijoyo di Ningrat. Pangeran Agung dikenali sebagai pahlawan yang gagah perkasa mengetuai angkatan bala tentera Kediri yang cukup besar bersama dengan panglimanya yang juga merupakan pengikut setia serta sahabat baiknya bernama Dandiar. Baginda menjadi sanjungan kepada rakyat jelata kerana sifatnya yang merendah diri dan baik hati selain dari rupa dan kegagahan yang dimilikinya. Namun begitu, Pangeran Agung masih belum berkahwin menjadikan Raja Kanjeng Ratu Kediri berasa gusar pada hatinya. Mungkin Raja Kediri melihat Pangeran Agung sebagai seseorang yang layak menggantikannya satu hari nanti. Pada waktu yang sama, ada seseorang yang merasa cemburu yang meluap-luap kerana keadaan dirinya yang tidak dipandang oleh Raja Kediri untuk dilantik menjadi Pangeran Agung. Mungkin kerana keadaan dirinya yang hanya saudara tiri berlainan ibu, maka Raja Kediri tidak langsung mempertimbangkan akan peluang bagi dirinya menjadi Pangeran Agung. Orang itu adalah Raden Manasikoro. Pada suatu hari di mana satu kerayaan diadakan di balai penghadapan istana, seseorang telah menarik perhatian Pangeran Agung kerana kecantikannya yang luar biasa dan gerak tari gemalainya yang sungguh mengasyikkan. Gadis penari itu yang bernama Mas Ayu. Sesungguhnya Pangeran Agung telah pun jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Mas Ayu. Cinta antara mereka berbalas dan mereka saling jatuh cinta. Semenjak itu, Pangeran Agung akan sentiasa mencari peluang senyap-senyap untuk bertemu dan bermadu kasih dengan kekasih hatinya, Mas Ayu. Ini kerana dia tahu tidak akan dibenarkan berkahwin dengan orang dari golongan biasa. Menyedari hakikat itu, Pangeran Agung mengambil keputusan untuk memperisterikan Mas Ayu dengan secara senyap-senyap. Untuk beberapa ketika, mereka terpaksa berpura-pura, terutamanya di hadapan Kanjeng Ratu Kediri dan Kanjeng Raden Ratu. Namun, terbongkar juga perkahwinan mereka apabila Raden Manasikoro membawa berita akan perkahwinannya dengan Mas Ayu. Raja Kediri amat murka dengan tindakan Pangeran Agung, namun walau macam mana marah sekalipun takkan mengubah pendirian Pangeran Agung. Kasih sayangnya pada Mas Ayu melebihi segalanya dan Raja Kediri terpaksa belajar untuk menerima hakikat itu. Namun tidak bagi pemaisuri Kanjeng Raden Ratu. Tambahan pula, Raden Ratu mempunyai hubungan rapat dengan Raden Manasikoro yang sentiasa mempunyai peluang untuk terus-menerus meracuni Raden Ratu. Keadaan yang memalukan ini tidak patut dibiarkan dan perlu diambil tindakan segera. Maka Kanjeng Raden Ratu dan Raden Manasikoro merancang sesuatu. Sesuatu yang dapat menjarakkan Pangeran Agung dan Mas Ayu agar sesuatu dapat dilakukan untuk memisahkan mereka. Sekali lagi, kerayaan berlangsung di Keraton Kediri menyambut akan ketibaan tanda cahaya mata Pangeran Agung dan Mas Ayu.
Kelahiran Raden Sri Diningrat atau singkatannya Raden Mas membawa 1000 sinar kepada kedua mereka. Dengan kelahiran puteri yang comel ini, barulah dirasakan cukup lengkap akan ikatan cinta antara Pangeran Agong dan Mas Ayu. Malah kehadirannya disambut dengan kegembiraan oleh sekalian rakyat. Pada suatu hari, Pangeran Agong mendapat titah dari Kanjeng Raden Ratu yang menghendakkan daging kijang dan memintanya untuk mendapatkannya. Maka diiringi oleh beberapa pengikutnya yang setia termasuk Dandiar. Pangeran Agong bertolak menuju ke hutan belantara dengan membawa titah Kanjeng Raden Ratu. Namun di hati Mas Ayu berasa tidak sedap hati di atas titah tersebut. Tapi apa yang mampu dilakukannya hanyalah dipendam di dalam hati dan tidak diluahkan kepada Pangeran Agong supaya suaminya tidak gusar. Apa yang digusarkan oleh Mas Ayu sebenarnya benar, kerana itu adalah satu helah dan rancangan Kanjeng Raden Ratu untuk membawa Pangeran Agong meninggalkan istana untuk Raden Manasikoro menjalankan rancangan jahat mereka. Raden Manasikoro mengambil peluang untuk memperkosa Mas Ayu, tetapi Mas Ayu cuba untuk menentang demi memelihara kesuciannya. Dalam pergulatan itu, Raden Manasikoro tertikam Mas Ayu. Lantas demi menghilangkan bukti angkaranya itu, Raden Manasikoro bertindak membakar istana Pangeran Agong dalam keadaan Mas Ayu yang masih bernyawa untuk melindungi putrinya Raden Mas. Dalam keadaan yang amat tegang itu, Pangeran Agong pulang dari perburuannya dan amatlah terperanjat melihat akan istananya yang telah musnah terbakar. Namun Pangeran Agong sempat untuk membawa Mas Ayu yang sudah terlalu lemah dan akan keadaannya, yang sambil memeluk akan Raden Mas. Dalam nafas yang terakhir, Mas Ayu berpesan agar Pangeran Agong menjaga Raden Mas sepenuh hati selagi Pangeran Agong masih hidup. Setelah Mas Ayu meninggal dunia, Pangeran Agong mengarahkan orang-orangnya mencari Raden Manasikoro dan memerintahkan agar dia dibunuh demi membela akan kematian Mas Ayu. Pangeran Agong terlalu kecewa dengan apa yang terjadi terhadap keluarganya, kerana padanya Pangeran Agong menganggap yang dia telah dikhianati oleh keluarganya sendiri. Apa yang berlaku ke atas dirinya membuatkan Pangeran Agong mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan dengan sekalian kaum kerabat di Raja Kediri. Malah Pangeran Agong bersumpah untuk tidak kembali ke Kediri selama-lamanya. Bersama Raden Mas yang masih kecil, Pangeran Agong menumpang sebuah kapal pedagang Cina yang mana membawanya terus ke Karimun, sebuah pulau yang berada dalam gugusan Kepulauan Riau yang pada ketika itu berada dalam pemerintahan Empayar Johor Riau Lingga. Masa terus berlalu sehinggalah Raden Mas yang kini sudah pun 15 tahun. Dia menjadi seorang gadis sunti yang cantik jelita seakan-akan ibunya Mas Ayu. Hidup Pangeran Agong sebagai seorang nelayan biasa, kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang. Namun, kehidupan mereka bahagia walau serba kekurangan, tanpa hidup berdepan dengan dengki dan khianat orang pada dirinya dan anaknya seperti masa lalu. Pada suatu hari, ketika Pangeran Agong telah pun ke laut untuk menangkap ikan, sementara Raden Mas mengambil keputusan untuk memetik sedikit buah-buahan, tanpa disedari, kakinya melangkah masuk ke dalam kawasan Taman Larangan Istana Sultan Karimun, di mana tidak jauh dari tempat Raden Mas berada. Puteri kepada Sultan Karimun, Tengku Halijah, sedang bermain-main dengan dayang-dayang pengiringnya. Melihatkan seorang gadis yang berpakaian lusuh sedang seorang diri memetik buah-buahan di taman itu, Tengku Halijah naik berang kerana berasa tercemar. Dan tanpa memberi peluang kepada Raden Mas untuk membela diri di atas kesalahan yang tidak disedarinya itu, Raden Mas dipukul oleh Tengku Halijah bertalu-talu. Hanya yang mampu dilakukan oleh Raden Mas menangis dan merayu agar mereka berhenti memukulnya. Namun kejadian yang kejam itu disaksikan oleh seseorang dari arah pantai, di mana seorang lelaki berpakaian seorang pahlawan serta pengiringnya yang baru melabuhkan perahunya di pantai. Lantas setelah mengamati akan seorang gadis lemah sedang disiksa, lelaki itu Dandiar
menghampiri dan lantas dengan lantang mengarahkan akan diberhentikan akan kekejaman itu. Dandiar amat berang dengan apa yang berlaku di hadapan mata. Tambahan pula yang melakukannya adalah orang-orang yang dari kerabat diraja. Dandiar mengambil keputusan untuk membawa perkara itu kepada Sultan Karimun. Suasana di balai penghadapan di Istana Karimun menjadi tegang apabila Dandiar menuntut agar keadilan dapat dibela terhadap apa yang berlaku ke atas gadis lemah ini. Namun Dandiar terdiam sebaik muncul seorang lelaki di istana yang mengaku dia adalah ayah kepada gadis yang teraniaya itu. Seorang lelaki yang amat dikenalinya, yang dicari-carinya sejak 15 tahun yang lalu, namun sebaik saja pandangan mata mereka bertaut, lelaki itu memalingkan wajah. Lantas Dandiar meluru ke kaki lelaki itu, Pangeran Agong, dan menyembahnya penuh takzim sambil bercucuran air mata. Sultan Karimun yang menyaksikan kejadian itu di depan mata terperanjat. Baginda yang tahu tentang kisah seorang putera kediri yang menghilangkan diri dan kini putera yang diceritakan orang itu berada di hadapannya dengan keadaan lusuh dan tidak terurus. Diburu rasa bersalah dan malu dengan tindakan anandanya, Tengku Khalijah, terhadap Raden Mas. Lantas baginda mengambil keputusan untuk menebus kesalahannya itu. Tengku Khalijah sebagai tukarannya menjadi ditawarkan isteri kepada Pangeran Agong. Pangeran Agong mendiamkan diri. Nampaknya kehidupan sebagai kerabat diraja yang telah ditinggalkan selama 15 tahun masih lagi memburunya dan menuntutnya kembali. Tapi apa yang terbayang di depan matanya hanyalah anaknya yang dikasihi Raden Mas. Sebaliknya Raden Mas meminta agar ayahnya menerima akan Tengku Khalijah, mengenangkan Pangeran Agong telah lama hidup tanpa isteri dan dirinya sendiri yang melihat peluang untuk merasai kasihnya seorang ibu. Mendengarkan akan permintaan anaknya itu, namun dengan berat hati Pangeran Agong menerima pelawaan Sultan Karimun dan dia berpuas hati dengan pelawaan Sultan Karimun dan meminta baginda berjanji untuk menjaga Pangeran Agong dan Raden Mas yang disanjungi itu. Tambahan pula Dandiar bakal meninggalkan Pulau Karimun. Setelah beberapa lama selepas perkahwinan antara Pangeran Agong dan Tengku Khalijah, lahirlah seorang bayi lelaki dipanggil Tengku Cik. Tapi bagi Pangeran Agong, Raden Mas lebih disayangi kerana Raden Mas lah yang satu-satunya tanda cintanya yang masih ada antara dirinya dan Mas Ayu. Dan ini membuahkan cemburu dan cemburu itu berubah menjadi racun yang berbisa kepada Tengku Khalijah. Setelah beberapa lama, pusat pemerintahan Kesultanan Karimun berpindah ke Singapura dan istana diraja terletak di Teluk Belanga. Sekalian kerabat diraja berangkat ke Singapura dan menetap di istana. Keadaan yang diharapkan untuk bertambah elok di antara ahli keluarga diraja Karimun sebenarnya tinggal harapan, sementara rasa cemburu yang semakin membara di hati Tengku Khalijah. Ketiadaan Pangeran Agong yang sentiasa menerima titah Baginda Sultan menjadi peluang untuk Tengku Khalijah menyeksa Raden Mas, melakukan perkara-perkara berat di istana sama seperti hamba abdi. Sedarlah bagi Raden Mas apa yang diharapkan olehnya untuk mendapat kasih sayang seorang ibu tidak akan berlaku. Namun bagi Raden Mas, kasih sayangnya pada Pangeran Agong lebih utama dan sebarang apa yang dilakukan oleh Tengku Khalijah kepadanya dipendamkan. Siksaan demi siksaan bertambah apabila Tengku Bugis, adinda lelaki Tengku Khalijah, mengambil kesempatan mengganggunya. Keadaan di dalam keluarga diraja ini bertambah tegang apabila suatu hari Pangeran Agong pulang secara mengejut dan terkejut melihat keadaannya yang sebenar. Dengan itu, Pangeran Agong naik berang dan marah apabila menyedari yang selama ini Tengku Khalijah menyeksa Raden Mas. Dalam keadaan Pangeran Agong sangat marah, lantas mencabut keris yang tersisip di pinggangnya dengan niat hendak menikam Tengku Khalijah. Dalam keadaan yang gawat itu, Tengku Cik yang masih kecil menerpa ke depan untuk menghalang Pangeran Agong, lantas terluka tangannya akibat terkena keris Pangeran Agong. Tengku Khalijah yang melihat lantas mengadu kepada Baginda Sultan mengatakan dengan memfitnah yang Pangeran Agong sudah hilang akalnya kerana sanggup melukakan anaknya sendiri. Baginda Sultan Karimun
terpaksa mengambil keputusan yang berat, menangkap Pangeran Agong dan mengurung Pangeran Agong di dalam sebuah perigi buta yang tersembunyi di belakang istana. Dan baginda juga menitahkan tindakannya itu dirahsiakan dari pengetahuan Raden Mas. Keadaan ini menjadikan Raden Mas berasa amat tertekan akibat dari siksaan oleh ibu tirinya dan kehilangan ayahnya yang tidak diketahui. Tengku Khalijah pula berpendapat bagi mengelakkan rahsia hitam itu terbongkar di kalangan rakyat jelata, ada eloknya Raden Mas dikahwinkan dengan Tengku Bugis. Dengan itu, segala tindakan dan perilaku Raden Mas akan mudah dikawal, dan disarananya itu mendapat restu dari Baginda Sultan Karimun. Betapa gundah dan sedih bagi Raden Mas. Dia hanya mampu untuk menerima keputusan itu memandangkan dirinya yang yatim piatu, tidak berhak untuk membela dirinya. Sementara kehilangan Pangeran Agong, satu-satunya tempat dirinya mengadu untung nasib dirinya. Segala persiapan perkahwinan Raden Mas dan Tengku Bugis dilangsungkan. Keadaan di istana Teluk Belanga meriah, tapi bagi Raden Mas ini semua membuatkan sedih hatinya bertambah-tambah. Sudah banyak kali dia cuba merayu dari Tengku Khalijah dan Baginda Sultan agar diberitahu ke mana hilangnya ayahnya, tetapi tidak diindahkan oleh Tengku Khalijah dan Baginda Sultan. Namun, ke mana hilangnya Pangeran Agong dalam diam diketahui oleh Tengku Cik yang satu hari bermain gasing di halaman istana, dan gasing tersebut memasuki pagar perigi buta tempat kurungan Pangeran Agong. Maka tibalah hari perkahwinan Raden Mas dan Tengku Bugis. Orang ramai memenuhi ruang istana dan ianya sungguh meriah dengan segala acara dan persembahan. Tak kala orang ramai sedang bersuka-sukaan dengan temasya yang berlangsung, Raden Mas hanya mampu menangisi akan nasib dirinya. Sedang dirinya disiapkan, didandan seperti seorang pengantin diraja, air matanya mengalir terus mengenangkan kehilangan Pangeran Agong entah ke mana. Dan suasana ini bakal menjadi bertambah gawat apabila Dandiar dan gerombolan pengikutnya tiba di istana Teluk Belanga apabila mendengar akan berita tentang pernikahan Raden Mas dan Tengku Bugis. Sangkaannya itu tentulah hari yang bahagia bagi Pangeran Agong dan Raden Mas, tetapi sebaliknya langkahnya menjejaki kaki ke penghadapan istana, Dandiar berang apabila mengetahui Pangeran Agong tiada di situ. Ini terbukti apabila kadi yang bakal menikahi Raden Mas bertanya akan wali bagi Raden Mas. Dandiar mula mengamuk dan mengugut untuk menghuru-harakan istana Teluk Belanga. Tengku Cik yang melihat keadaannya amat genting itu terus tampil ke depan dan memberitahu Dandiar akan di manakah Pangeran Agong disembunyikan. Lantas Dandiar menitahkan pahlawan-pahlawan pengikutnya membawa keluar Pangeran Agong dari kurungan dan terperanjat melihat keadaan Pangeran Agong yang amat lemah seakan seperti tidak langsung diberi makan. Raden Mas menerpa ke arah Pangeran Agong yang dipapah masuk ke balai penghadapan, lantas memeluk dan mencium ayahnya yang sangat dirinduinya itu. Terlalu sedih akan dirinya melihat keadaan Pangeran Agong yang sudah amat lemah dan tidak bermaya itu. Tengku Khalijah yang melihat keadaan itu lantas bertindak hendak meninggalkan balai penghadapan. Namun Raden Mas menerpa ke arah Tengku Khalijah yang pada ketika itu sudah sampai ke muka tangga istana. Menyembah dan merayu agar Tengku Khalijah memohon ampun dari Pangeran Agong, memandangkan Pangeran Agong sudah amat nazak. Tapi Tengku Khalijah menolak Raden Mas, lantas menyebabkan Raden Mas rebah di kaki tangga, menyebabkan tertikam pacak sanggul yang terdapat di kepalanya. Namun itu tidak menghalang Tengku Khalijah dari meneruskan niatnya, tetapi dengan kuasa Allah yang Maha Kuasa, sebaik kakinya mencecah tanah di halaman istana, petir yang muncul tiba-tiba lantas memanah Tengku Khalijah dan Tengku Khalijah mangkat serta merta. Sebaik saja berlaku kejadian itu, Pangeran Agong juga menghembuskan nafas yang terakhir di pangkuan Dandiar. Dandiar mula mengamuk mengarahkan agar pengikutnya menyerang istana, namun Tengku Bagus tampil ke depan untuk menentang akan tindakan Dandiar. Tapi ternyata kudrat Tengku Bagus tidak setanding Dandiar, seorang pahlawan terbilang dan gagah perkasa. Setelah berjaya membunuh Tengku Bagus, Dandiar mengambil keputusan untuk membunuh Baginda Sultan pula. Tetapi Tengku Cik terus menghalang akan Dandiar dan berkata jika nendanya
Baginda Sultan dibunuh, kepada siapakah harus dia mengikut setelah ayahnya, Pangeran Agong dan bondanya Tengku Halijah telah pun mangkat? Begitu juga dengan Radin Mas. Dan dia lantas rasa simpati yang teramat sangat dan rasa bersalah. Dan juga mengenangkan Tengku Cik juga adalah zuriat keturunan Pangeran Agong, maka Dan Diar memaksa Baginda Sultan untuk berjanji menjaga Tengku Cik sebaik-baik, serta juga berjanji akan menjadikan Tengku Cik sebagai pewaris tahta. Dan Dan Diar juga memaksa Baginda Sultan mengebumikan Pangeran Agong serta Raden Mas mengikut adat istana diraja. Maka dengan itu Raden Mas dimakam secara besar-besaran di sebuah tempat tidak jauh dari Istana Teluk Belanga yang makamnya terus kekal ke hari ini. Demikianlah kisah pengorbanan kasih sayang seorang anak kepada ayahnya dan ayah kepada anaknya. Kasih ikhlas yang diuji pelbagai musibah tetapi terus kekal utuh hingga ke hari-hari terakhir mereka berdua, Pangeran Agong dan Radin Mas. Jadi itulah kisah berkenaan dengan Radin Mas. Ceritanya memang panjang. Saya pun tak tahu nak apa, nak singkatkan, nak ringkaskan. Kalau ringkas sangat nanti banyak sangat persoalannya kan. Jadi saya terpaksa menceritakan dari awal sehingga akhir supaya kita semua faham kalau ada beberapa persoalan . Jadi dalam kajian berdasarkan ilmu batin yang saya terima, beberapa perincian yang dari hikayat Raden Mas ada berbeza. Pertama, berkenaan dengan keraton, iaitu istana yang dibakar di Kediri. Menyatakan bahawa Raden Manasikoro membakar istana kerana untuk hilangkan bukti yang beliau telah menikam Raden Mas. Ya, jawapannya memang benar, betul. Tapi cuma tambahan dia adalah berserta dengan dendam kerana rasa benci yang meluap-luap dari awal pelantikan Raden Kesuma Wijoyo menjadi Pangeran Agong. Umpama kalau aku tak dapat jawatan Pangeran Agong, semua orang tidak akan dapat. Jadi dia untuk menutup bukti dan untuk dendam sebab kenapa Raden Manasikoro tidak dipilih sebagai Pangeran Agong. Jadi itulah yang sebenarnya dibakar. Kemudian berkenaan dengan memetik buah, Raden Mas memetik buah, mengatakan bahawa telah memasuki kawasan taman istana. Jawapannya, perkenaan-perkenaan memasuki kawasan istana itu tidak benar. Sebenarnya kawasan taman larangan istana adalah berpagar dan Raden Mas tidak menceroboh masuk atau melepasi pagar taman larangan istana pun. Raden Mas hanya memetik buah dari pokok di luar pagar istana saja. Tapi atas sikap buruk Tengku Halijah yang besar kepala dan suka membuli kaum yang lemah, atas nama pangkat dan darjat dia bersikap zalim terhadap Raden Mas yang berpakaian lusuh. Jadi sebab ada jawatan, sebab kedudukan dia tinggi, dia suka-suka dia lah. Dia rasa seronok untuk membuli rakyat macam tu, atau membuli kaum-kaum yang lemah, orang terutama orang-orang yang nampak lusuh, nampak rasa macam tercemar lah kawasan-kawasan istana bila ramai orang yang seperti itu kan. Jadi seterusnya berkenaan dengan Raden Mas meninggal dunia, menyatakan bahawa Raden Mas maut tertikam oleh pasak sanggul di atas kepalanya ketika ditolak oleh Tengku Halijah. Jadi itu memang benar lah. Dia terpacak dari cocok sanggulnya lah, bukan ditikam. Selain itu, berkenaan dengan dikatakan daripada kerajaan Kediri. Sebenarnya ada pecanggahan pada tarikh-tarikh tersebut berdasarkan ilmu batin yang saya dapat lah. Kalau merujuk pada hikayat,
dia daripada kerajaan Kediri. Kalau di berdasarkan fakta, kerajaan Kediri bermula pada anggaran 1100 sehingga 1200. Tapi menurut kajian saya, dia adalah dari kerajaan Giri yang tertubuh pada 1605 sehingga 1680. Jadi bukan dari pada kerajaan Kediri, tetapi pada zaman kerajaan Giri. Pada nama Raja Kanjeng Ratu Kediri, perkataan Kediri itu untuk menunjukkan keturunannya daripada kerajaan Kediri. Jadi itulah sebenarnya. Mungkin ada kekeliruan pada nama gelaran Raja Kediri tersebut. Sebenarnya nama tersebut untuk menunjukkan ia daripada keturunan dari kerajaan Kediri satu ketika dulu. Dan bila wujudnya kerajaan Giri, dia menggunakan Kediri itu untuk menentukan dia keturunan dari mana. Sebenarnya ia datang daripada kerajaan Giri yang bermula pada 1600. Selain itu, ada juga kekeliruan yang mengatakan Kanjeng Ratu Kediri, gelaran itu digunakan oleh seorang perempuan. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya Kanjeng Ratu Kediri adalah raja lelaki, dan pemaisurinya adalah Kanjeng Raden Ratu. Jadi kenapa menggunakan perkataan ratu bagi raja lelaki? Sebab dia adalah gelaran yang digunakan sejak dari kerajaan Kediri lagi. Jadi itulah keliru. Saya pun mula-mula pun keliru juga. Tapi bila dibuat kajian secara batin, itulah yang dikatakan. Ia sebagai satu apa ni, gelaran yang digunakan sejak zaman Kediri lagi, yang walaupun lelaki dia tetap menggunakan perkataan ratu. Itulah saja yang dapat saya rungkaikan. Jadi nantikan pada video yang akan datang, kita akan memperincikan pula siapa sebenarnya Dandiar ataupun Wak Dandiar yang pernah menjadi perbualan hangat yang misteri pada negeri Johor satu ketika dulu. Jadi jumpa lagi pada video yang akan datang yang lebih menarik. Jangan lupa like, share dan subscribe video ini dan channel ini supaya lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat. Sekiranya anda menonton video di channel ini, bantu saya dengan tidak skip iklan supaya saya dapat sedikit bayaran daripada pihak YouTube untuk saya teruskan video eksplorasi ini. Jadi, jumpa di episod yang akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.